guys, kami sudah sampai. Patro banget ya. Dan kita pergi ke kamar tempat kita bobo manja. Ke tempat tidur aku yang punya manja-manja nih. Tapi sekali lagi aku bilang, aku gak akan nunjukin ke kalian kalau aku lagi mandi di dalam. Nanti video aku ini viral sampai ke negara-negara manapun. Dan juga pemandangannya seperti yang tadi juga teman-teman. Living room, ini untuk nonton televisi. Hai teman YouTube, di video kali ini aku sedang bersama teman aku yang membosankan banget. Nih ada Tina. Di video kali ini berhubung cuti ya teman-teman, jadi aku sama teman aku, kami mau makan isi daya dulu ya kan? Isi tenaga dulu, ya betul sekali. Oke, nanti kita jumpa di hotel ya teman-teman. Hai guys, kita sudah sampai hotel. Bawa koper ya? Mau berapa hari? By the way, kopernya 2. Iya dong, kopernya 3. And then sekarang kami mau check in dulu teman-teman. Lepas check in kami mau rehat sekejap. Lepas itu kami bantai lagi pergi keliling KL macam tuh. Okay, stay tune terus ya teman-teman. By the way, yep, outfit aku hari ini agak macam panas sangat. So aku dengan Tina lah, dengan dia. Dan juga satu lagi teman aku, dia tengah check in ya teman-teman. So, see you di kamar hotel. Di video kali ini aku sedang berada di Hotel Regalia Residence. Dan kali ini aku mau tunjukin apa aja sih yang ada di hotel ini. Fasilitasnya seperti itu, ikutin aku terus yuk. Jadi teman YouTube, kita mulai dari ini ya. Bagian di sini itu ada dapurnya ya. Dan ini dia langsung sediakan apa, peti ais. Peti aisnya ya, sejuk banget ya Allah. Wow. Dia beri apa nama? Nescafe free. Tapi aku nggak tahu ya ini expired dia macam mana. Oh masih boleh, nggak mati kok. Terus tuh ada air mineral, dia bagi ya 4 botol. Ini kompor-kompor, segala kompor. Dan juga ini wastafelnya, berfungsi enggak? Nggak berfungsi, oh berfungsi. Kater banget ya. Dan juga ini ada lemari-lemari, segala lemari. Dan juga di sana ada aku dan teman aku yang video kan. Oke, selanjutnya kita pergi ke ruang tengah. Tunggu, sebelum itu kita pergi ke sini dulu, ada kamar mandinya teman-teman. Tapi aku nggak mau nunjukin aku lagi mandi ya, teman aku mau nunjukin aja karena kalau aku tunjukin aku lagi mandi kalian nggak selera. Nah, ini kamar mandi ya, ya kamar mandi seperti pada umumnya. Ya aku nggak akan mandi di sini ya teman-teman, nanti kalian nampak pula, nanti kalian viral pula video ya kan. Oke, selanjutnya kita pergi ke ruang tengah. Ini tempat kita untuk merundingkan segala sesuatu pasal hubungan kita. Dan juga ini ada ruang living room, ini untuk nonton televisi. Tapi siaran dia bukan siaran Indonesia ya, di sini siaran TV 1 atau TV 2 gitulah, pokoknya Indonesia punya, Malaysia punya, sorry. Lepas itu di sini ada window atau jendelanya. Pemandangannya itu cantik banget teman-teman. Kalian bisa lihat langsung ke arah jalan yang sangat wow banget. Lihat juga ada pemandangan gedung-gedung tinggi seperti itu. Jadi bolehlah pandangan-pandangan saat pagi hari ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pergi ke kamar tempat kita bobo manja. Oke teman-teman, ini ada kamar. Ini kamarnya ada 2 ya, tapi aku tunjukin yang satu ini dulu. Ini tempat aku bermanja-manja nanti, tapi sendirian, bukan berduaan sama lelaki ya. Sedangkan kau nampak ini yang video kan aja perempuan. Dan juga di sini ada pemandangan seperti tadi.
pemandangan melihat cowok-cowok ganteng bawa kereta. Oke, kita masuk ke kamar yang utama ya. Kita masuk ke kamar utama, teman-teman. Jadi ini kamar yang kedua, yang kamar mini. Ah, ini kamar yang misalnya ini kamar utamanya, itu kan kamar tamu gitu. Oke. Oke, teman YouTube, ini kamar utamanya. Jadi di sini ada kamar mandi. Tapi sekali lagi aku bilang, aku gak akan nunjukin ke kalian kalau aku lagi mandi di dalam. Nanti video aku ini viral sampai ke negara-negara manapun. Oke, di sini seperti biasa ada apa? Toilet, ada mandi, di sini shower, ada temen aku juga di sana video kan. Nah, itu dia. Aku sama perempuan ya, anjir, bukan sama lelaki. Oke, tolong. Dan di sini itu aku enggak tahu. Oh, di sini tempat apa ini? Oh, tempat lem apa menggosok-menggosok. Di sini juga disediakan sajadah ataupun alat untuk sholat lah gitu ya. Ada juga setrika. Ini itu aku enggak tahu ini perampas apa, dan ini jemuran kut. Ini untuk nge-gym ya? Ah, itu lagi. Untuk nyetrika. Oh, untuk nyetrika. Malu sama saya. Oke. Lanjut ke tempat tidur aku yang punya manja-manja nih. Ah, di sini kamar utamanya, di sini enak banget, teman-teman. Dia ada aircon. Dan juga ada kipas. Dan juga ada televisi. Televisinya itu dua ya, yang tadi aku tunjuk di living room dengan di sini ada di tempat tidur. Dan juga pemandangannya seperti yang tadi juga, teman-teman. Nampak LCC-nya ya? Iya, nampak LCC mana? Oh iya, di sana. Tapi hanya sebelah. Oke, teman YouTube, dan juga di sini bisa tempat kita bercengkerama-cengkerama sebelum tidur ya. Jadi teman YouTube, aku mau cek dulu barang yang bawa aku. Jadi tadi aku tuh beli barang di Kota Raya ya, di tempat perbelanjaan yang ya harganya tuh cukup murah. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, aku sudah tunjukin gimana apa-apa saja yang ada di Hotel Regalia ini. So, untuk kalian yang mau check in sini boleh check in dekat booking.com ataupun Agoda ya, teman-teman. Oke, aku mau cek dulu apa aja barang-barang yang aku bawa tadi karena nggak banyak juga. Dan setelah ini nanti kami petang mau pergi keliling-keliling KL dulu, teman-teman. Oke, teman-teman YouTube, terima kasih sudah menonton video aku. Jadi YouTuber berjaya. Oke, mari kita buka, teman-teman. Gak ada. Mau ngapain? Udah lah, pakaikan aja lah. Kasih ini sanitizer. Oke, guys, biaya hotelnya ini 233. Depositnya berapa? Oh, jadi dia dibagi deposit, guys. Tapi nanti deposit itu dibagi balik. Mungkin kalian nggak tahu ya kan? Mungkin kalian nggak tahu. Oke, itu saja untuk home tour atau house tour untuk Regalia Residence ini. Nanti next time aku tunjukkan lagi kalau aku check-in di hotel lainnya ya. Oke, setelah ini aku mau buat konten dengan teman-teman aku. Nanti kami keliling-keliling KL. Kami bantai dulu KL ini, habisin duit yang 100 ringgit ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Bye-bye.